guys, jadi hari ini aku itu mau bikin vlog karena udah lama gak nge-vlog dan sekarang itu udah jam 9 gitu. Aku mau bikin vlog seharian ini, aku mau ngapain aja karena hari ini bakal super capek, full dan sibuk. Karena pertama aku mau ke kampus, aku mau nonton Daniel nyanyi karena dia ada ngisi acara gitu di kampus, dan aku mau nonton bentar, terus rekamin bentar, baru aku lanjut ke Ion Mall. Di Ion Mall aku mau beli beberapa barang. Abis itu aku cepet-cepet pulang, bantu Cici siap-siap karena jam berapa ya? Jam 3-an gitu. Aku sama Cici bakal diantar sama Omi Odi. Kita mau ke suatu restoran karena Cici ada bikin konten sama Om Sule, Kang Sule, gak tau. Abis itu Omi Odi bakal jalan-jalan di sekitar situ gitu. Jadi itu udah sore sampai malam, terus aku pulang. Jadi ikutin keseruannya, oke. Okay. Bye. Okay, guys. Jadi ini adalah outfit aku untuk hari ini. Ini aku pakai baju yang udah sering banget aku pakai, tapi aku nggak akan berhenti pakai ini karena ini super nyaman, guys. Jadi aku pakai terus. Sini celananya dan ini sepatunya. Ini sepatu dari temen aku pas aku ulang tahun, dia kasih ini, namanya Iva. Oke, sampai bertemu nanti. Guys, jadi aku udah di rumah lagi sekarang. Aku tadi tuh udah otw ini kan, udah otw. Terus tiba-tiba Daniel bilang kayaknya nggak bisa nonton karena penjagaannya ketat gitu loh. Karena emang eventnya ini tuh buat anak-anak SMA, jadi saya tidak bisa nonton, gak bisa rekamin juga. Akhirnya aku belok ke Ion. Terus aku juga gak nge-vlog di Ion karena malu sendirian. Jadi aku cuman beli ini. Nih, yang mungil aja karena aku kalau yang gede suka gak habis, sayang. Terus beli ini. Ya, sama beli onigiri. Jadi sekarang aku mau makan dulu, terus nanti jam 3 siap-siap. Selamat makan. Ini aku beli yang rasa Pure Eden. Cobain ya. Nggak sih, aku udah sering beli. Nggak cobain juga, udah sering beli. Enak. Kita coba makan ini dulu. Kalau ini udah kenyang, ini nggak usah. Ini sama ini. Ini aku punya asam lambung, guys. Jadi nggak boleh telat makan. Tapi kalau makan nih, nggak boleh banyak-banyak. Kan kesel ya. Jadi makannya dikit-dikit gitu. Terus aku juga harus pilih makanannya supaya nggak membahayakan lambung. Sehat banget. Tada. Lucu banget. Ih, gemoy. Enak. Jadi supir nungguin kamu ya kan di mall. Dia pulang naik Grab, guys. Dia nggak tahu. Pergi bareng supir, pulang bareng naik. Nah, Cici udah telat. Kita udah jajarin baju dia. Bener-bener. Sekarang kita otw, guys. Kita mau antar Cici. Salam. Seperti biasa, gempa ngaca. Udah sampai. Live TikTok mentang-mentang udah centang biru. YouTube bayar di donat 50 juta. Kalau kayak gini caranya dia pasti balas. Kalau bukan udah cuan. Bilang ke bayar apa? Bayar, aku mau bunga pas ulang tahun yang kecil aja, gak apa-apa. Kalau bunga bangke mau? Gak apa-apa, yang penting bunga. Abe, cinta tak selamanya indah, Be. Kalau yang ngasih bayar jadi bunga. Kalau bunga bang?
Nah, lagi. Mobil masa depan ya, Koko Koba ya. Amin. Tinggal pilih kan, kalau kata Koko Koba tinggal sebut aja kan, kamu yang kata dia. Oh, iya, aku beli. Iya, beli. Katanya Fir mau tukar sama Lexus ya. Oh iya, nih sama yang ini nih. Oh, enggak kenapa. Sama yang ini. Karena mobil kenapa? Ini cuman dua orang. Oh, gitu. Aku mau cuma berdua doang, lihat tambah bucin. Coba terbunyi lagi loh tadi. Cici pakai celana aku, guys. Kegedean sih dia, tapi ya udah. Iya kan, yang iya. Coba masuk. Itu maunya mobil yang kebuka kayak gini, yang mau coba, mau coba aja. Enggak mau beli. Mau coba doang. Enggak ada salahnya sih bermimpi beli sih. Mas, kalau mau masuk situ boleh enggak? Atau enggak bisa? Foto-foto enggak? Ih, boleh dong. Aku cuma mau coba duduk aja, aku belum pernah. Tuh, tuh, tuh. Tuh, pegangin. Awas. Bentar, aku gaptek ini cara membalikin. Udah gini aja deh, Kak. Nah, kita gaptek berdua. Cici cocok loh, Ci. Ci cocok loh, Ci. Boleh. Tapi... Gak apa, sumpah kalau kayak gini. Iya, punya mobilnya dulu. Kalau GH kayak gini. Anjay. Tinggal warnain kuning. Iya. Oh iya, oh iya. Itu tuh yang itu tuh onik tuh. Tuh yang mana no onik. It was at this moment that he knew he fucked up. Anaknya ntar di mana? Terus kamu di pak kamu di oh kira kan? Iya. Sekolah itu baik kerja aku nyetir jemput anak. Sini masuk gitu kan. Sini. Karena mau dagang bakso depan rumah. Dagang bakso. Iya. Kalau aku jualan bakso, bahaya jualan bakso aku yang kan katanya anak. kamu yang kerja bahaya yang di rumah aja katanya. Kalau mau nikah. Oh iya ya. Iya. Gimana dong? Itu siapa yang jemput anak? Itu enggak salah personal. Cara deketin Kak Tio gimana sih? Dulu kamu orek sama aku, kenapa bisa ketemu sih? Ceritain dong. Ya. Jadi aku udah berapa kali ya jelasin. Maaf, tapi aku seneng tiap ditanyain karena tiap ceritain aku berbunga-bunga lagi. Ah, so sweet. Jadi awalnya itu aku kan masuk ONI, terus aku ngajakin konten tuh kalau bayar ONI, kalau dia mau gitu kan. Tunggu gua niat kata pasti. Tangannya diapain gitu? Close ya. Apa? Tangannya lanjut. Ini pengen physical touch. Oh iya. Iya, soalnya suka mega. Kan? Iya. Gak apa-apa. Kalau mobil matic, kalau motor kopling. Oh ya, kalau manual ada yang kopling tuh kuning-kuning bukan sih? Bukan, yang di kiri tuh buat ganti gigi, yang dicekrek. Oh. Yang apa motornya diginin. Oh, yang gini ya? Iya, yang beranda dari tadi. Ini vlog aku, isinya muka kamu. Oke, kita gak ada kitanya. Kamu konsisten upload vlog gak? Aku? Sebulan dua kali. Tapi kadang sudah tiga kali, empat kali. Kita tungguin Cici di studionya, guys. Bareng Kak Husnul. Ini gak mau diem aja nih Cici. Kamu diam deh. Hah? Kenapa duduk? Jangan gerak-gerak. Jalan-jalan.
kok digobalin terus kayak mana? Ini di dalam sini, dulu deh, HP aja. HP di sini, ini kertasnya di sini. Kertas? Nah, itu ada kertas. Buka cumi. Buka cumi. Buka cumi, kita belum hai-bye-hai. Kita lagi tunggu Cici. Aku gembel banget ya. Tadi aku baru ngafalin tarian narinya. Aku panik. Di-blip sih nari. Tapi ini kalau yang mana ya? Oh, tarian aku sendiri. Kayaknya udah hafal, last minute. Thank you.
ini bukan talk show yang alhamdulillah sampai saat ini pun viewers kita masih di atas 1 juta ya. Sekarang kita udah selesai. Ini aku udah lepet banget sih. UFO Viola beraksi. Hai guys, jadi ini keesokan harinya setelah kemarin. Jadi kemarin pas udah sampai rumah, aku kayak langsung beres-beres terus langsung tidur karena aku udah capek banget dan aku lupa bikin closing. Terima kasih banyak sudah menonton sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya vlognya kayak loncat-loncat karena kemarin kayak sibuk gitu kan. Aku juga bantuin Cici bawa barang, terus kayak sambil nge-vlog kayak udah rempong banget gitu. Ya pembelajaran juga sih, lain kali kalau misalnya temenin Cici aku harus bawa tas yang gede, jadi kayak tinggal plung 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 masukin doang, nggak perlu kayak tenteng sana tenteng sini karena lumayan ribet ya. Jadi harus bawa tas yang gede biar nggak ribet gitu. Terus ya kemarin berjalan dengan lancar walaupun capek tapi seru, jadi kayak dapetin pengalaman baru juga di sana, ketemu orang-orang baru juga. Jadi thank you guys for watching, see you on the next video, bye bye.